Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban pada Kamis 6 April 2023. Didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Presiden turut melakukan tanam padi bersama petani sekitar di Desa Senori, Kecamatan Merakura. Presiden Jokowi menjelaskan penanaman padi dilakukan di sawah dengan luas lahan 1 hektar. Adapun dalam bincangnya bersama Serikat Petani Indonesia Tuban bahwa banyak masyarakat yang tanam menggunakan pupuk organik. Presiden Jokowi meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga ikut mendampingi agar mengembangkan pupuk organik tersebut. Pupuk agar dikembangkan tidak hanya di provinsi atau kabupaten kota di Jawa Timur, tetapi juga di daerah lainnya. Sebab dari keterangan petani, jika biasanya 1 hektar lahan bisa menghabiskan biaya pupuk hingga 5 juta rupiah, maka dengan pupuk organik cukup 100.000 hingga 500.000 rupiah. Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara turut membagikan tali asih dan paket sembako kepada petani maupun warga sekitar yang ada di lokasi. Di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Berapa hektar? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain. Hasilnya juga di awal memang agak turun dikit, tetapi setelah itu meningkat malah.